Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, dipanjangkan umur, murah rezeki, diberikan kesehatan, bebas dari hutang dan diwujudkan cita-cita. Apakah kamu suka makan buah asam? Tapi bukan asam Jawa, yang akan saya bahas kali ini adalah asam keranji. Apakah kamu sudah pernah makan buah asam keranji? Kalau saya sih, sudah pernah. Bahkan di daerah saya, ada banyak pohon asam keranji, sehingga mudah didapatkan. Di video ini saya akan mengulasnya. Simak video ini untuk menambah wawasan. Asam keranji yang memiliki nama ilmiah Dialium indum adalah pohon berbuah anggota suku Fabaceae polong-polongan, yang polongnya menghasilkan biji seukuran anggur yang berbentuk agak pipih. Buah asam keranji sering dijual oleh pedagang kaki lima sebagai camilan dan disebut sebagai asam jelas, karena rasanya asam. Kulit permukaan luar atau cangkangnya cukup keras, tetapi agak rapuh. Sedangkan daging buahnya memiliki tekstur yang lembut dan sedikit berbulu halus seperti beludru, maka tak heran jika bahasa Inggrisnya velvet tamarind. Pul asam keranji berwarna orange gelap, kadang kemerahan, dengan rasa asam yang segar. Ada juga yang rasanya manis, rasanya seperti perpaduan ketika memakan coklat dan madu secara bersamaan. Jenis asam keranji ini biasa ditemukan di Kalimantan dan dijuluki asam keranji madu. Di luar negeri asam keranji disebut velvet tamarind, bisa digunakan sebagai bumbu masakan untuk memberikan rasa asam pada makanan. Di beberapa tempat juga dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan permen, bahkan banyak ditemukan di sekolah-sekolah yang dijual langsung tanpa diolah sebagai jajanan anak-anak. Buah asam keranji kini memang tidak sepopuler asam Jawa yang sering digunakan sebagai bumbu masakan. Asam keranji memiliki kandungan yang baik untuk tubuh, diantaranya adalah vitamin C, kalium, antioksidan, metil salisilat, granol, dan lainnya. Tanaman ini berasal dari Asia Tenggara. Namanya di berbagai daerah di Indonesia ialah asam keranji Kalimantan, keranji Jawa, asam Cina, kuranji, kipranji, Sunda, parangi, ceradih, Aceh. Pohon asam keranji adalah pohon tropis yang tumbuh di daerah kering dan panas tetapi banyak hujan. Meskipun buahnya enak, jarang orang menanam pohon asam keranji. Karena pohon asam keranji hanya berbuah sekitar 2 tahun sekali. Ketika berbuah, sangatlah sulit untuk memetiknya karena pohonnya sangat tinggi, mencapai 35 meter. Asam keranji memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, diantaranya adalah mencegah sariawan dan gusi berdarah, mengobati diare dan masalah pencernaan, membantu mencegah dan mengobati kolesterol jahat, dapat mengurangi rasa nyeri di beberapa bagian tubuh, membantu mencegah anemia, meningkatkan sensitivitas insulin dan mengatasi diabetes, mencegah hipertensi pada ibu hamil, dan memelihara kulit melalui kandungan vitamin C. Di Afrika, asam keranji disebut African Velvet Tamarind, sedangkan di Ghana dikenal dengan nama Yui. Baru-baru ini akan ada rencana pembangunan rumah produksi dan pengolahan buah asam keranji di kebun galeri paving blok Desa Air Putih Kecamatan Muntok Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rencana pembangunan tersebut tentu mendapat apresiasi positif dari Kepala Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Bangka Belitung. Dipastikan dengan adanya pembangunan rumah produksi dan pengolahan buah keranji ini diharapkan buah keranji dapat meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat. Demikianlah ulasan saya tentang buah asam keranji si Velvet Tamarind, sampai jumpa di video berikutnya. Jika ada kekeliruan, mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.